Benar Syamsul Yusuf sudah filkan penceraian melalui pihak saya. Demikian kata Peguam Syeri Azmin Muhammad Rais sekaligus mengesahkan laporan yang mendakwa pengarah dan pelakon terkenal Syamsul Yusuf menfailkan penceraian terhadap istrinya Ira Kazar di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur Selangor hari ini. Azmi berkata penceraian itu difailkan olehnya sebagai peguam yang mewakili pengarah film Munafik itu. Syamsul minta saya filekan di mahkamah hari ini. Dia juga memberi keizinan untuk saya mengesahkan perkara ini kepada Harian Metro, katanya. Terdahulu, Harian Metro melaporkan Syamsul 40 tahun atau nama sebenar Muhammad Syamsul Muhammad Yusuf menfailkan penceraian ke atas Ira Kazar atau nama sebenar Fagira Fatini Kazarudin. Sebelum ini, Syamsul dan Ira berkawin pada 6 Januari tahun lalu di selatan Thailand. Perkara itu disahkan oleh Syamsul menerusi sebuah video yang dimuat naik dalam Instagram pada Januari tahun lalu. Rentetan daripada itu, pelakon Putri Sara pada ketika itu sebagai istri pertama nekat menfailkan penceraian sebelum berpisah secara rasmi pada 14 Jun tahun lalu.